Oh my. Oh, banyak apelnya, guys. Nanti aja pulang, nanti pulang aja. Apelnya masih banyak, guys. Apel Eropa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Estonia. Selamat malam Indonesia. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sore hari ini kita mau belanja dulu guys. Belanja untuk makan kita guys. Ini kita baru nyampe ya di negara Estonia ini guys. Perjalanan kurang lebih 15 jam ya naik bus. Kita baru sampai di apartemen, jadi kita mau belanja kebutuhan pokok ya untuk makan sehari-hari kita dulu guys. Ini suasana jalan sangat ramai, suasana jalannya guys, dan di seberang-seberang sana apartemen-apartemennya mantap. Bersih. Emang kayak Polandia bersih juga kan? Iya. Tapi di sini agak lebih dingin. Iya. Mau deket ini atau apa ya? Gugur, iya. Biskota, biskotanya guys. Ini tinggal ngambil aja nih. Tinggal ngambil aja. Mau ngambil. Udah dibersihin. Hah? Udah dibersihin ya, habis dibersihin siapa yang mengambil itu? Aku selalu ngambil di pohon yang ada tuan karena itu ada CCTV gini dia kan. Apa CCTV? Hah? Orang yang udah taruh jalan gitu kan. Eh, pasti ini lumayan jauh guys. Kita ke minimarket dulu guys. Terasa juga ya pakai lengan pendek. Orang apa? Masih banyak di sini apel-apelnya, buahnya ya. Yang lain udah pada habis. Padahal ini musim dinginnya agak lambat sih. Kayaknya iya. Masuk ke salju. Lumayan dekat lah, belanja-belanja kan dekat. Enggak lah, mana ada satu. Lumayan dekat guys. Pas di pinggir jalan ini supermarketnya. Maxima. Swalayan Maxima. Good.
Belanja-belanja, guys, belanja-belanja. Wow, borong belanjaan. Borong belanjaan. Sembako. Tadi nggak sempat ngambil gambar ya di dalam. Nggak sampai, guys. Boleh. Tapi yang itu matang juga yang habis belanja ambil metik apel, guys. Kok tadi besar-besar? Mana orang itu? Ini lu. Oke, guys. Sore hari ini kita ngebolangnya udah siap ini. Sekarang tinggal masak-masak. Bikin cemilan godok-godok ala kota Batam. Ya, iya, ini dia. Beda. Ada, tapi bukan yang godok-godok ini. Dia pakai ini. Tepung. Boleh tahan ini ya bang kita ini ya. Ini guys. Ini guys. Jus. Hah? Jus. Jus apa tuh? Jus apa tadi kamu? Jus. Jus kamu itu udah jadi keras itu, Andre. Keras. Bikin godok-godok ala Estonia. Wih, cocok, Andre. Boleh tahan emang abang kita ini ya. Jus. Jus tomat. Coba kok ada chopper semalam tuh pasti itu. Iya kan? Bisa dia Andre. Tepungnya. Pas. Kenapa yang bisa semua aku taruh? Ya. Ini jusnya di sini. Di situ. Taruh dalam plastiknya ada ya? Kebuang kemarin satu aja. Yang pas buat nasi goreng itu. Pakai tangan aja. Pakai tangan aja lah. Cuci tangan kau dulu. Ada. Jus bro, jus. Jus. Boleh tahan ini. Kita lagi ngumpul, guys. Di apartemen ini. Biasa. Salam anak rantau. Jus tomat kan? Bukan, jus apa namanya? Epel, atas. Nah, udah. Nggak kumatin lu tuh. Udah, di atas. Udah di atas itu. Ah, apa nama bluetoothnya? Ambil susunya. Hah? Apa nama bluetoothnya? Apa kemarin? B39. Ya, betul B39. Bukan B2 ya.
Lagi diaduk-aduk, guys. Godok-godoknya, guys. Diaduk-aduk, guys. Boleh banyak tangan nih, Andre nih. Hah? Boleh banyak tangan biar dulu. Ini jadi tutorial ini. Ya. Tutorial bikin godok-godok ini. Apa namanya itu namanya? Ya, ini bisa. Demo. Demo. Iya, demo. Demo namanya. Oh, masuk, Andre. Kok masuk? Kok mati? Aromanya, guys. Aroma pisang. Mati ya? Mana apa itu Pak Bincar? Mati? Gak nyambung deh. Cuk nyala kalah ilang. Alhamdulillah. Selesai. Guys, kita di lantai satu, kita kebetulan di lantai satu. Ini sekitar jam 4 sore. Panas tapi ya ini. Anginnya kenceng. Mati pantas mati. Jadi minyaknya harus dipanasin dulu kak. Dia oh iya bang. Panasin dia. Kayak gitu di sistem nih. Ya. Besar aja ya. Ya. Jadi beli minyak goreng kan tadi. Jadi kan beli. Ini kamarnya nih guys. Kamarnya guys. Kenapa bang? Sini bang. Belum cari. Ada dua kamarnya nih guys. Ini kamar lagi ini. Toiletnya di sini toilet. Bagus toiletnya guys. P3 sampai jam. Bisa. Ya kau bilang tadi P39. Lupa gue lupa. Kita yang baru campur yang lama nggak Andre minyak Andre? Ya campur apa? Campur ya? Ya. Karena ini nggak dijual. Ya. Guys. Udah ngembang barang itu guys. Nah, udah besar deh guys. Boleh tahan emang Bang Andre ya. Mantap pokoknya. Koki andalan ini guys. Guys, goreng-goreng, godok-godok.